pilih keluar lah. Elok punya ke, tak elok punya ke, dia pilih keluar. Lepas tu pergi masak, pilih siap, dia orang selalu prepare untuk pergi masak. Pergi masak lah, lebih kurang itu masak angkat 25 minit sampai 30 minit. Tapi ini dia arrange punya lah. Kita tak boleh cakap semua biji sama. Biji ada beza. Tak sama punya biji, dia masak punya masak ada tak sama. Lepas tu, ini pertama dia proses. Masak habis, dia jadi warna coklat. Dia jadi warna coklat punya masak, dia angkat pergi buang dia kulit. Kopi ada segi kulit, dia kulit buang lepas tu, dia orang baru pergi masak gula. Kita bahasa Melayu panggil gula bakar. Itu gula bakar yang penting kita cakap dengan Malaysia, kita panggil kopi O lah. Kalau tak ada letak gula bakar, bukan kopi O. Itu gula bakar, dia orang masak, siap, campur biji masuk dalam. Okay. Campur masuk, dia gula dia orang masak siap, campur itu biji masuk. Lepas tu dia macam ada gula dia dekat-dekat kan. Dia bawa angkat pergi, dihancurkan. Hancurkan, dia orang bawa pergi grind. Grind jadi kasar ke halus, dia orang bawa buat packing. Kalau cerita cakap gula bakar punya proses tak ada kan. Dia macam western punya country punya orang, dia minum kopi. Dia orang masak, lepas tu dia orang pergi blend. Campur gula atau prima itu panggil espresso. Sebab kita local punya macam Southeast Asia punya country, dia orang ada itu gula bakar punya proses punya. Itu panggil kopi O, itu beza. Dia beza penting dekat itu masak gula bakar campur dengan masak. Kalau kopi O kan, dia percentage dia punya ratio 50-50. Kalau wet coffee kan, dia punya biji dia tinggi sikit, dia 80% dia biji, dia 20% dia gula. Jadi dia bila dia proses keluar kan, dia nampak putih sikit, dia bukan hitam. Jadi dia orang kasih nama panggil kopi putih. Lepas tu dia orang add creamer lagi, dia lagi putih. Dia orang kasih nama kopi putih. Ini origin dari Ipoh lah. Orang tahu lah buat kopi ha. Tapi sebenarnya di proses lebih kurang ini, dia ada gula bakar juga. Dia bukan, setengah orang ingat dia biji lain apa panggil kopi putih. Bukan, dia sebenarnya sama. Yang kat Indonesia punya biji boleh buat macam ni, panggil kopi putih lah. Hancurkan, lepas tu dia orang grind, kasih halus ke kasar, buat packing. Export keluar, China ada juga. China? China mainland lah. China mana ada juga. Hong Kong setengah ada lah, tapi bukan stable lagi lah. Macam ni lah. Sebab dia luar negara ni orang dia minum kopi, dia taste tak sama kita sini ni. Kita sini semua orang suara biasa minum kopi orang kan. Dia orang sana tak suka. Dia orang suka kopi putih banyak sikit kan. Banyak kopi kan. Sebab dia cakap pahit kopi putih. Kopi orang. Sorry. Pengeluar tadi awal nampak sana ni kilang ni ke pengeluar lah. Dia depend order ni. Dia bukan cakap kita buat banyak-banyak simpan ada. Itu kedai kopi dia order berapa, kita jual berapa kat dia orang lah. Esok dia orang angkat. Dia bukan macam kita simpan banyak stok tak ada. Esok keluar masak lagi. Keluar masak.